Hai, anda bersama kami di Amans. Realme baru sahaja memperkenalkan peranti terbaru iaitu pengganti kepada siri Realme 6. Ada beberapa perkara yang anda perlu tahu mengenai peranti ini dan akan membuatkan anda sedikit keliru jika tidak fahamkan dengan betul. Ini adalah panel pertama Realme 7 Pro. Sebagai permulaan, anda mungkin sudah tahu. Tetapi jika tidak, Realme 7 Pro tidak menggunakan skrin 90Hz yang sepatutnya. Ini kerana jenis skrin yang berbeza. Realme kali ini sudah pun beralih kepada IPS LCD kepada Super AMOLED sebesar 6.4 inci skrin rata. Apabila skrin ini digunakan secara terus, ia akan kelihatan lebih moden kerana menyertakan imbasan cap jari di bawah skrin. Rekaan belakangnya pula akan nampak lebih kemas dengan bezel kamera sahaja. Bercakap mengenai panel belakang, rekaannya adalah sejenis melengkung ke dalam dengan kilauan mid yang lebih kemas dengan dua keratan pantulan yang berbeza. Sebenarnya, rekaan panel belakang ini terlalulah minimalis untuk anda perasan. Rekaan dua kilauan mid ataupun pusat mini. Bergerak pula pada sekeliling peranti adalah seperti biasa, pembesar suara, USB-C dan juga sambungan 3.5mm Beacher Audio. Selain daripada itu, kami ingin ketengahkan bahawa ia masih lagi menggunakan chip pemproses yang agak lama, Snapdragon 720G. Tetapi bagi kami masih lagi boleh dipakai kerana ia memfokuskan grafik yang baik. Tetapi jika dilihat, peranti lain sudah pun mula menggunakan Snapdragon 732G pada harga yang sangat berpatutan. RAM sebesar 8GB dan storan 128GB lebih tinggi daripada Poco X3. Kemudian, sistem operasi adalah Realme UI yang berasaskan Android 10. Ada juga beberapa perkara ataupun fungsi baru yang diperkenalkan seperti penerus Golden dan juga Cyberpunk. Kemudian, oleh kerana ia sudah pun menaik taraf kepada Super AMOLED, maka mod tamar gelap akan lebih efektif menjimatkan bateri daripada hanya menyedapkan mata memandang sahaja. Pilihan ini akan ada pada tetapan peranti apabila anda mengaktifkannya. Beralih pula pada kamera 64MP sebagai kamera utama, 8MP ultra lebar dan 2MP lagi adalah makro. Terakhir adalah untuk tujuan kedalaman gambar semata-mata seperti mengambil gambar portrait. Kamera hadapan pula adalah lebih tinggi sebesar 32MP untuk anda penggemar selfie di luar sana. Okey, baik. Selain daripada itu, bateri 4500mAh adalah sangat besar jika kita lihat dari segi kelasnya. Tambahan lagi, kami ada sebutkan dengan mod tamar gelap dan pengoptimasian kepada panel Super AMOLED menambahkan lagi kadar keberkesanan sesebuah peranti untuk menjimatkan bateri. Untuk pengecasan pula, Realme menyertakan adapter pengecasan setinggi 65W dipanggil Super Dark Charge yang mana dapat mengecas bateri 50% dalam masa 12 minit sahaja. Lebih pantas daripada mana-mana peranti kelas mercu yang pernah kami gunakan. Namun, kami kurang pasti kepanasan peranti akan terhasil apabila mengecasnya nanti. Menutup panel pertama kami kali ini, Realme kelihatan cuba bersaing dengan peranti kompetitif mereka iaitu Poco X3, Redmi Note 9S, Oppo Reno 4 dan banyak lagi. Realme 7 Pro kami lihat sudah semakin ke arah peranti yang lebih berkualiti. Dengan itu, kami rasakan mungkin mereka akan menaikkan harga peranti siri kali ini. Tadi, nantikan video ulasan kami di video akan datang yang mana kami akan menjawab adakah peranti ini berbaloi untuk anda miliki dan adakah anda patut korbankan skrin 90Hz dan memilih skrin sejenis Super AMOLED daripada Samsung ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.